Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Umar dalam kajian akhlak Kitab Akhlaqul Lilbanin. Sekarang hari Kamis akan melanjutkan dari poin yang kemarin tentang Nasaihul Amah yang kedua. Kemarin nomor 7, sekarang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdar, hati-hatilah. Minal la'ib bisyai'in yadurruka, dari mainan-mainan atau barang-barang mainan yang bisa membahayakan kamu, membahayakan kita. Katurabi wan nari wal awsar, seperti tanah, api dan kotoran. Pakot jalalu waladu bisiqab, terkadang seorang anak itu selalu bermain dengan korek api. Fastastahil naru bi mulabasihi, maka api itu akan membakar bajunya minimal. Itu sangat bahaya sekali. Wa yahtaruku jismuhu, dan juga akan membakar badannya. Banyak sekali ya, kalau sudah luka bakar itu sangat susah sekali untuk disembuhkan, akan terlihat bekas-bekasnya. Dan akibatnya akan itu malu. Oleh itu jauhilah barang-barang yang memang bisa menimbulkan hal-hal yang membahayakan kepada kita. Auyal abil ausagi payusibul aljarabu walika, atau kita bermain kotoran yang mana kotoran itu ada kuman-kumannya, maka kita akan terkena apa? Mungkin penyakit kulit, nah bisa kudis atau bisa gatal-gatal, ini berbahaya sekali. Kalau gatal-gatal nanti ada kutu air. Kita kalau gatal ya, kalau sakit sehingga kita tidak bisa sekolah, sayang sekali. Ya. Bukan tidak boleh kita bermain dengan yang ya seperti tanah itu bagus sekali, tapi kita setelah itu harus cuci tangan dengan sebaik pakai sabun. Ya. Wahdar dan jauhilah, wahdar aidun dan jauhilah lagi. Antazal hal kafau wahajir sulami, kita bermain di ujung apa, naik ke tangga. Awatatul al kiramida, atau kita naik ke tembok. Jangan hati-hati, karena mungkin tembok atau tangga akan jatuh, kita pun akan jatuh. Awi sajarata, atau pohon, nah ini ya, atau pohon kita naik, hadal atas kutok sehingga jatuh. Takut-takutnya kita jatuh, dikhawatirkan saya kalau jatuh kita patah. Pai kasiro sayumin adoika awyujara, mungkin saja dengan kita naik ke tangga atau kita naik ke tembok-temboknya runtuh, maka kita akan patah anggota badan kita, kaki kita, tangan kita, dan itu sangat sakit. Kalau sudah sakit kita tidak bisa sekolah, tidak bisa ngaji, dan inilah sangat berbahaya. Oleh karena itu jauhilah permainan-permainan, alat-alat bermain. Kalau bisa alat-alat bermain itu yang memang memacu untuk belajar, memacu untuk belajar. Permainan tanah, permainan pasti itu bagus, kita membuat kreasi. Namun sekali lagi saya sudah bilang tadi, setelah beres kita cuci tangan sebersihnya. Hari ini Kamis cukup sekian. Tapi sebelumnya akhiri, jangan lupa share, like dan subscribe Sui Channel. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Wassalamualaikum.